Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Misius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan ini sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama seluruh keluarga, mulai dari menyiram bunga dan juga olahraga pagi yang selalu dikerjakan rutin bersama keluarga tercinta. Mulai dari berjalan-jalan kecil di sekeliling komplek perumahan. Di sini terlihat ya kebahagiaan Mom Ayu Ting bersama Ayah Ojek tercinta nih, yang selalu berdua kemanapun, dan olahraga pun mereka selalu berdua. So sweet banget ya. Dan juga di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting pagi hari ini yang senang banget nih nyiram bunga kesayangannya. Bunganya cantik-cantik dan indah nih, tumbuh subur di rumah Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan indah nih untuk Ayu Ting Ting ya, seputar Siwon dan Lee Dong Wook tentunya. Dan di sini juga kita akan melihat nih Bilqis yang sedang ditata rambutnya oleh Uwa Krishna Fahrezi. Mau kemana kira-kira Bilqis ya, pagi-pagi udah didandan cantik. Dan informasi selanjutnya nih yang lagi viral dan lagi wow banget nih, dari Angkasa Bali 20. Wah, ini mah benar-benar surprise dari Kishu TV. Udah gak sabar lihat keseruan mereka. Revas from Ayu Ting Ting, so you take, tapi seneng kan ketemu aku, Ova? Just geser fotonya kalau nggak percaya, tunggu kita di Kishu TV ya. Kebahagiaan Ayu Ting Ting terpancar di sini ya, duet bersama Deddy Corbuzier yang tak lain adalah sahabat dari Ayu Ting Ting nih. Namun di sini status Ayu Ting Ting yang membuat heboh dunia sejagat, yang sebelumnya di sini Ayu Ting Ting memposting foto Deddy Corbuzier dengan caption "cowok tipe gue banget". Wow. Di caption ini mendapat berbagai komentar nih dan doa dari para sahabat agar keduanya bisa benar-benar bersatu nih, karena memang keduanya sama-sama jomblo. Tapi di sini ya kalau ketemu kayak Tom and Jerry nih, suka berantem gitu sama Om Deddy-nya, tapi tetap ya gemes banget nih mereka berdua kalau udah collab ya. Kolaborasinya ditunggu ya, sebentar lagi nih tayang di Kishu TV. Mimin juga udah gak sabar nih ya, obrolan apa nih yang lagi dibincangkan oleh Deddy Corbuzier dan juga Ayu Ting Ting. Dan apa ya maksud dari caption Ayu Ting Ting yang mengatakan bahwa dia tipe cowok gue banget. Wah, ada apakah gerangan? Semoga ya pertanda baik nih untuk hubungan Ayu Ting Ting ke depannya. Dok Mimin menyertai kalian berdua, semoga kalian selalu sehat. Dan kalau memang benar-benar jodoh, Mimin doakan semoga bersatu deh ya. Amin ya robbal alamin. Dari Dias Ayu Ting Ting pasti lagi ngebahas blog IG. Seru deh pastinya. Tunggu tayangannya di Kishu TV dan Deddy Master Corbuzier. Risa Putri 20 akhirnya collab juga ya. Kirain gak akan pernah, karena menurut gue mereka emang gak sefrekuensi. Hihihi, kata dia silaturahmi. Ayu Ting Ting selalu menyambung silaturahmi ya dengan artis manapun dan dengan artis-artis yang memang pernah membuat dia sakit hati. Tapi Ayu Ting Ting tetap nih legowo dan juga rendah hati, memaafkan bahkan menerima semua dengan lapang dada.
The best untuk Ayu Ting Ting, sehat selalu. Dan di sini juga ada berita menghebohkan lagi nih ya, yang tak tanggung-tanggung di sini datang dari Robby Purba. Selain dia ganteng, dia juga seorang presenter nih, presenter muda yang pastinya berbakat. Dan di sini Robby Purba sedang live IG ya, dan di sini Robby memberitahukan bahwa akan ada sesuatu yang sangat wah nih di selebrita. Pasti penasaran kan semuanya, apa sih yang akan ada di selebrita? Ternyata wah, ternyata yang tak bisa diduga. Ternyata Robby Purba lagi video callan nih bersama Ayu Ting Ting, pemirsa. Video call yang tak jarang dilakukan oleh Robby Purba di sini bersama Ayu Ting Ting. Pemirsa bisa melihat sendiri ya, tapi yang ada di depan Robby Purba itu adalah wajah Ayu Ting Ting. Obrolan manis antara keduanya sangat renyah nih. Dilansir dari akun Instagram Stella Lovers 12. Selamat aktivitas hari ini ya, jangan lupa sarapan. Ayu, udah gitu doang. Udah gitu doang sayang, sarangi, kata Robby Purba. Bye bye, assalamualaikum. Wow, perbincangan yang sangat renyah nih diawali pagi hari ini Robby Purba dan Ayu Ting Ting. Udah bisa sayang-sayangan ya lewat video call dan dilihat live nih. Nah, hanya video callan, di sini juga Robby Purba mengupas tuntas nih tentang kegiatan Ayu Ting Ting. Serba baru dari Ayu Ting Ting, gaya fashion dan looknya yang Korea banget. Aksi TikToknya yang selalu viral, merambah ke bidang lain sebagai presenter dan komedian. Wow, di sini Robby Purba sedang membicarakan Ayu Ting Ting dengan segudang prestasinya. Selain Robby Purba yang memang sangat mengagumi Ayu Ting Ting, di sini juga Ayu Ting Ting memang banyak sekali prestasinya ya. Mulai dari dia seorang artis, kemudian bisa menyanyi, dan sekarang merambah menjadi seorang komedian. Siapa sih yang gak kelepek-kelepek sama Ayu Ting Ting? Selain dia cantik, gayanya menarik, suaranya bagus, juga ramah, serta banyak dong uangnya. Mimin hanya menambahkan, tapi memang aslinya cantik dan baik banget. Pantas jika Robby Purba sangat mengagumi Ayu Ting Ting. Sederet prestasi memang sudah didapatkan oleh Ayu Ting Ting. Dan dilansir dari akun Instagram Stella Lovers 12, betul banget, kata Bang Obi Purba. Love you Bang Obi Purba. Kemudian juga dari Astiorini, keren wes, pokoknya selalu keren. Body Ayu itu oke banget, kayak artis-artis luar negeri deh. Pakai baju apa aja oke, pantas banget. Ngapain juga ngikutin baju sama-sama artis Indonesia? Emang dia doang yang punya barang? Lucu sekali, hahaha. Pernyataan Ayu Ting Ting ya, oleh Jushi Arum. Kemudian dari Sukarmir, kalau Ayu ngikutin artis luar nggak masalah kan? Ayu cantik, pakai apa aja kayaknya asik-asik aja. Badannya mungil, pas banget, cantik bersinar. Ayu Ting Ting, tulis Sukarmir. Terima kasih doanya dan ucapannya. Kemudian juga ada Mama Ardi, betul banget Bang Robby Purba, kalau ngikutin artis luar oke, tapi kalau ngikutin di sini enggak lah ya, bukan tipenya Ayu Ting Ting. Juga di sini dari Robby Atul Adawiyah, pakai sayang-sayang, romantis banget ya Ayu Ting Ting dan Robby Purba. Dari Juliawati, abang sama Neng Depok klop lah, deg-degan aku lihat mereka, seneng banget asli, dukung, love you, happy banget abang, love you. Kemudian juga dari Ima, amin 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 ya Allah, semoga dijabah dan dimudahkan jalannya. Setiawati, setuju banget Ayu Robby. Kemudian dari Evrina, apa-apaan sih ini, pagi-pagi bikin gua seneng. Kemudian juga dari Ima, setuju, aku suka sama abang, orangnya gak pernah julid sama Ayu. Ayu tuh mau cari yang bagaimana lagi, yuk cepat, mumpung belum dipepet sama aku, yuk nyesel. Setiasa, idih sayang aku sih, yes sarange.
Teman tapi mesra dan cinta. Teman tapi mesra. Captionnya ya untuk mereka berdua. Tentunya untuk Ayu Ting Ting dan Robby Purbani yang hari ini lagi sayang-sayangan ya. Sehat selalu deh untuk Robby dan juga Ayu Ting Ting. Renyah banget ketawanya bang. Dilansir dari Star Roberts 12. Pemirsa bisa lihat sendiri dia Ayu Ting Ting dengan senyum manjanya bersama Robby Purba yang ganteng dan juga sudah mapan. Sehat selalu untuk abang Robby. Semoga sukses deh dengan semua pekerjaannya dan semua cita-citanya. Mimi doakan yang terbaik ya untuk kalian berdua. Semoga ada hilal nih, hilal yang segera dekat menghampiri kalian berdua. Dan semoga apapun yang dicita-citakan dan diinginkan dalam hati dapat terwujud ya. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Krishna Fahreji yang mengunggah foto Ayu Ting Ting nih yang sangat cantik-cantik pemirsa dengan rambut panjangnya. Di sini Krishna Fahreji menuliskan Ayu Ting Ting for Kenko. Outfit and story jolly clothing. Make up-nya remaja. Stylist-nya Krishna Fahreji, stylist Erik Halamin, fotonya Hadi Wijaya. Hi Liz by Krishna Fahreji. Komersial foto shoot ya, cantik banget nih ay. Sontak dari postingan Krishna Fahreji tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih dari Erik Halamin. The best emang Krishna. Love you Ayu Ting Ting dan Krishna Fahreji. Angkasa Bali 20 show cute. Love you panas untuk Ayu Ting Ting. Sehat selalu ya Ayu. Kemudian juga dari Dinar Candy. Ya Allah, mirip anak SMA, cute pisan Ayu Ting Ting. Tulis Dinar Candy di akun Instagramnya Krishna Fahreji ya. Ayu Ting Ting memang sangat cantik nih dengan rambut panjangnya. Kemudian juga dari Elisa Fitrika, Krishna Fahreji salamin dong buat Kak Ayu Ting Ting. Cantik banget kata Irma Hanifah. Love you Ayu Ting Ting. Juga dari NM Kisha, cantiknya panjangin lagi rambutnya ya ay. Memang sangat cantik and manis banget idola kesayanganku ini. Tulis Syahir Has Sayang. Navisha Yusuf SMA kelas berapa nih, artis Korea. Hai stylist panjang keren dengan segala model kayak anak SMA ya. Love you untuk semuanya. Terima kasih atas doa dan ucapannya sahabat semua di rumah. Semoga Ayu semakin cantik dan semakin rendah hati ya. Juga dari Mutia Cahyani, Ayengsil Ayu Ting Ting. Siapapun yang akan menjadi pendamping hidup Ayu Ting Ting, baik dari Corbuzier maupun Robby Purba, sah-sah aja ya. Mereka semua memang lagi jomblo nih. Sehat selalu dia untuk semuanya. Siapapun yang menjadi pasangan Ayu Ting Ting nanti, semoga itu yang terbaik ya buat anak-anak tersayang, anak-anak tercinta. Semoga mereka semua selalu bahagia. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.